mantan lonte. Ih, kok mantan? Nyai masih lonte sayang sampai sekarang. Jadi ketinggalan. Jadi kalau ada yang bilang nyai mantan lonte, Anda salah. Nyai masih jadi lonte. Puas Anda dengan jawaban saya? Gara-gara Habib Rizik pulang sekarang ke Jakarta, penjemputannya gila-gilaan. Nama Habib itu adalah tukang obat. Screenshot. Nah, nanti banyak antek-anteknya nih mulai nih ya. Gak takut juga gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terundur Nikitan Mirzani yang terang-terangan telah berani menghina imam kami, gudwah kami Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, dan yang telah terang-terangan mengatakan Habib adalah tukang obat, apabila statement yang telah Anda sampaikan dalam waktu 1 kali 24 jam Anda tidak mengklarifikasi dan tidak minta maaf, maka niscaya saya Ali bin Muhammad Al-Aqqas akan membuat LP untuk Anda, dan umat muslim akan memberikan pelajaran terhadap Anda. Camkan ucapan saya baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maher At-Twailibi menghimbau kepada saudari Nikita Mirzani yang telah menghina, menyudutkan dan merendahkan imam besar kami Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab dengan sebutan tukang obat. Tidak layak seorang muslim dan muslimah, apalagi yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, menghina seorang ulama, apalagi beliau adalah cucu di antara cucu-cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak bisa menjadi orang soleh, setidaknya jangan memusuhi orang-orang soleh. Kepadamu, hei babi betina lonte oplosan penjual selangkangan, saya himbau. 1 kali 24 jam kau tidak melakukan klarifikasi dan permintaan maaf di depan publik secara terbuka, saya Maher At-Twailibi beserta 800 laskar pembela ulama akan mengepung rumahmu. Saya serius, saya tidak main-main. Kita lihat apa yang akan terjadi. Darah kami kami kucurkan untuk membela kehormatan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gara-gara Habib Rizik pulang sekarang ke Jakarta, penjemputannya gila-gilaan. Nama Habib itu adalah tukang obat. Karena kami cinta, kami bertanya tentang nasib negeri kita. Kami merasa telah berubah, hilang jati diri bangsa. Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi penistaan pada agama seolah dianggap lumrah. Keadilan hukum dipertanyakan, tumpul pada kawan, tajam kepada lawan. Moral perilaku menyimpang jauh dari nilai agama adat ketimuran. Belum soal korupsi, juga soal ekonomi. Sumber daya alam diobral tak dihenti. Dalam soal aturan kebijakan undang-undang, seolah dibuat demi oligarki. Kami rindu sosok sang penggerak, pemimpin revolusi,
perbaiki negeri dengan hati. Revolusi, revolusi. Ya Habibah Alfin bin Makabi, untuk revolusi. Revolusi akhlak, revolusi moral, demi cinta negeri. Ya Habibah imami kami, demi perubahan. Tegakkan keadilan lawan kezaliman, selamatkan NKRI, selamatkan NKRI. Ya itu baru saja tadi nyanyi. Karena kami cinta, kami bertanya tentang nasib negeri kita. Kami merasa telah berubah, hilang jati diri bangsa. Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi penistaan pada agama seolah dianggap lumrah. Keadilan hukum dipertanyakan, tumpul pada kawan, tajam kepada lawan. Moral perilaku menyimpang jauh dari nilai agama adat ketimuran. Belum soal korupsi, juga soal ekonomi. Sumber daya alam diobral tak dihenti. Dalam soal aturan kebijakan undang-undang, seolah dibuat demi oligarki. Kami rindu sosok sang penggerak, pemimpin revolusi. Perbaiki negeri dengan hati. Revolusi, revolusi. Ya Habibah Alfin bin Makabi, untuk revolusi, revolusi.